baru anfa'dahu wujub. Ada yang dia boleh mentakdirkan an itu jawazan, dan ada yang boleh mentakdirkan secara wujuban. Fal awwalu khamsan, yang jawazan itu ada lima. Yang pertama, la mukai. Apa bedanya kai sama mukai? Kenapa la mukai? Lam ni asalnya lam ta'lili, lam ta'liliyah. Diidhafahkan kepada kai karena dia apa? Karena dia ketika dibuang kai, maka tinggallah lamnya. Kayak dinamakan lamukai. Karena dia sebelumnya itu bersama kai selalu. Tapi ketika ditinggalkan kainya, maka dia tinggallah lam ta'lilnya. Dan ketika itu dia tidak bisa menasabkan dengan sendirinya. Nah, wa umirna linusli. Asalnya apa? Li'an nuslim. Di Rabbil Alamin. Wal waw, wal fa, wa summa. Kemudian waw, fa, dan summa. Dan aw, huruf atof, ala ismin khalis. Itu masuk kepada isim yang murni. Tidak isim yang menyerupai fi'il atau apa. Laisa fi, maksudnya ay laisa fi ta'wilil fi'il. Bukan yang ditakwilkan fi'ilnya. Emang isim, bentuknya isim, sorry, jelas. Bukan takwil. Contoh, walu besu abadil apa? Watakor roh ain aini. Watakor roh ain aini. Makanya di situ pasti ada apa? Ada anggupan. Sama seperti akal tu sama kata hatta roh saat. Pasti ada apa? Anggupan. Tapi tak masuk kepada minum lah. Berarti gambar. Makanya yang afdol apa pada kalimat itu? Hatta roksi. Apa? Tamam ya? Wa qawlihi laula tawakku mu'tarrin fa'arudiyah arudiyahu. Lihat setelah fa'atops itu apa? Mansu, pasti ada kan? Wa qawlihi ta'ala. Wa qawlihi ta'ala. Enggak ya? Ada ya? Kalian nanti inni wa qatli sulaikan summa aqila aqila wa qawlihi ta'ala ini baru au yursila rasul au yursila rasul maka dari basarin ayyukallimahu Allah min ya kalimahullah illa wa wahyan au min warai hijab au yursila au ayyursin dan selesai lima yang jawazan itu jawazan. Yang wujuban wasani wa huwa ma tumaru in na ba'dahu wujuban. Sittah ya. Sittah pokoknya. Sittah. Kai yang pertama apa? Kai al-jar. Kama taqadda. Yang kedua la mulju. Contohnya apa? Maka Allahu li'adzibahu. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka. Juhud, apa perbedaan juhud dengan nafi? Lamul juhud sama lamun nafi atau lamul juhud atau lamun nafi, apa bedanya? Apa bedanya? Lamul juhud tidak bermakna nafi. Lamul juhud tidak bermakna nafi. Wa ma kana Allah li yu'adziba lamul juhud. Lamul juhud itu apa? Al juhud wa huwa nafi. Juhud itu nafi. Tapi apa? Juhud itu khas. Nafi itu umum. Setiap juhud itu pasti nafi. Tidak setiap nafi itu juhud. Juhud itu wa ma kana bi ayatina yajhad. Maknanya juga menentang, ingkar. Bedanya kalau juhud, kalau juhud itu ingkar ma ta'rifu. Dia ingkar terhadap sesuatu yang mereka ketahui. Itu juhud. Tapi kalau nafi
atau ingkar sendiri, tidak harus sesuatu yang diketahui. Jadi juhud ini khas, dia menafikan sesuatu yang sudah diketahui. Makanya wa makanu bi ayatina yajhad. Tidaklah mereka itu dengan ayat-ayat kami menentang atau menafikan. Saya mereka sudah tahu ayat-ayat. Tamam. Tamam. Wa hatta in kana al-fi'l ba'daha mustaqbil bila hatta, tapi syaratnya fi'il sesudahnya harus mustaqbal karena dia mau dimasuki an mutmam. Umarun nahu hatta yarji'a ilaina mu. Au bi makna ila atau wa wa au bi makna ila. Au, tapi syaratnya harus bimana illa. Au bimana illa. Bimana illa atau illa itu au. Contohnya apa? Lastas hilanna sa'ba au adrikal mu. Nah, faman qadatil amal illa lisa. Au di situ bimana illa. Wa qalihi wa kuntu iza wa mastu qana taqawmin kasartu qu'udaha au tastaqi. Audisi maknanya apa? Illa tastaqima. Kemudian wafa'us sababi wabiyah wa wawul ma'iyah masbu kota ini binafi'imah. Tapi syaratnya harus didahului oleh nafi'imah, nafi yang murni. Atau, catat nih, atau didahului tolab bilfi'il. Contoh apa? La yakudi la yukta alaihim fayamu fayamutu. Itu jatuh sudah apa? Sesudah nafi. Sesudah nafi. Maksudnya nafi kholis, artinya nafi memang makna isbat. Berbeda dengan nafi yang ada istifham, alam taktini, itu nafi tapi bukan kholis, masih ada kayak bukan isbat semuanya. Atau kayak lafaz qasr wa ma muhammadun illa rasul, itu nafi tapi enggak murni nafi karena itu qasr. Jadi harus nafi. La yakuti alaihim fayamutun wa ya'lamu as-sad wa ya'lamu as-sadirin la taqaw fihi fayahilla. Di situ sesudah nafi la tat atau nahi, nafi atau nahi atau qolab, nahi itu juga termasuk qolab. La tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. La ta'kuli samaka wa tashrab rabal laba. Makanya kamu jangan aneh. Jadi apa saja yang setelah fa dan waw, makanya setelah fa sababiyah itu dia mansub. Kalian sering kan, tiba-tiba lafaz amar setelah itu man mansub. Pertama, ba'dal amar. Ba'dal amar. Contohnya apa? Ini Pak Sababia. Iya, untuk Pak Sababia. Akbil fa'uh sina ilai ilai. Fa'uh sina ilai. Ini setelah apa? Setelah amar. Akbil, maka pasti kalau ada fa sababia sudahnya pasti man masuk. Fa'uh sina ilai. Ngadap, maka aku akan berkorban padamu. Atau ba'dan nahyi. La tukhasim zai fayal fayal apa? Fayal lo bukan fayal lo mana ada fa ya, setelah nahi la tukhasim zaidan fayal lo doba. Tamam. Kemudian setelah apa lagi? Ba'dal ar. Ba'da al-ar. Seperti huruf A, ala. Ala apa? Ala tanzilu alai alaina fatusiba fatusiba il ilmu.
Ya, mungkin kamu bisa bersama kami, maka kamu akan banyak mendapat ilmu. Fatusi, fatusi. Setelah al, terus setelah apa lagi? Setelah al, apa tal? Setelah tahdid. Arti, ya, arti. Setelah tahdid. Tahdid apa kemarin? Perintah tapi secara hal. Seperti kalimat hal la akramta zaidan. Hal la akramta zaidan. Fayash fayashku ruwatara. Fayashku ra. Kenapa kau tidak memuliakan saya? Maka dia akan bersyukur, berterima kasih kepada setelah tahdid. Jadi ingat, apa saya pangkas apa biar. Kemudian setelah apa lagi? Ba'da taman. Iya. Maklum. Gimana? Ba'da at-taman. Taman ni. Supaya kalian enggak ragu lagi ketika bertemu fasa babi. Iya. Laitali ma malam. Tamannya itu bukan taman. Fa atasodda jako, bukan ku. Fa atasodda tamam. Ya salah. Setelah taman ini biasanya kalau fa sababiyah langsung. Kemudian apa? Apa lagi? Ba'da tarot taraji. Ba'da tarot taraji. Contohnya apa? La'alli uraji'a ash syekh. Fayaf hamuni atau hamani? Hamani. Fayaf hama hamani. Ba'da tarot taraji. Setelah itu setelah apa lagi? Ba'da doa. Ba'da doa. Ini pada tolak apa? Iya, intinya pada tolak. Saya kira harus tahu tolak itu apa aja. Ba'da doa. Contohnya apa? Robbi. Robbi. Kalian sudah belajar munada? Robbi. Asalnya apa? Ya. Ya Rob. Buang ya. Buang apa? Mudah. Buang ya mutakalim dan buang ya munada. Huruf munada. Rabbi waffirni. Fa'ama. Fa'ama. Fa'amala salihan. Setelah apa lagi? Setelah itu setelah apa lagi? Balik. Setelah apa lagi? Yang keberapa? Kedelapan. Ba'dal istifham. Hal Zaidun fiddari. Fa'ad haba ilai. Ilai. Fa'ad haba ilai. Setelah istif hal Zaidun fiddari. Fa'ad haba ilai. Fa'ad haba ilai. Tamam. Sisanya setelah setelah nafimah. Sudah? Sudah ya? Sudah ya?
Ini sudah. Ini sudah. Sudah semua nih. Ini belum sudah? Sudah? Ini ada contoh. Iza ma jita fa ukri ma atau mu? Mu. Ma. Iza ma jita. Fa ukri ma. Ma atau mu? Ma. Ma atau mu nih? Ma. Salah ini. Mu. Kita jumpa. Ayo sebut saya. Mu. Yang mu, kenapa mu? Jawab. Jawab dari syarat? Syarat. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Oh, enggak usah takut. Iya. Hah? Iya. Kalau ukrima apa? Jawab dari syarat juga. Kalau sababiyah syaratnya harus apa tadi? Mas Bukoy. Bin nafi mahdho atau tolab. Di sini ada di alhamdulillah nafi. Ma. Bukan nafi mahdho. Nafi mahdho kan nafi ridho tolab. Enggak. Nafi madhah itu bukan nafi istifham, bukan nafi qasr. Nah, berarti gimana nih, Pak? Kita sama-sama pusing sekarang kan? Sesat bersama itu indah. Nah, gimana ayo? Baru kita belajar tadi. Pak Ukrimu atau Ukrimah? Ukrimah. Ini nafi kan? Nafi ini kan? Ya. Terus? Muskilahnya kan? Kata tuh Pak Ukrim kan? Hah? Aduh, tambah lama jadinya kita kan? Pasti kan? Padahal sudah belajar. Hah? Ntar lagi azan ya? Oh iya. Pukul berapa azan? Di sini ma apa? Ma zaid. Catat kaidah. Ma. Iza ja'at. Ba'da iza takunu zaidah. La nafiyah. Kalau setelah iza ada ma, jangan kalian sangka ma-nya nah. Ma-nya apa? Ma za'i. Makanya apa? Iza ma jita fa ukri. Bukan maknanya apabila kamu tidak datang, Bu. Makanya ma-nya za. Apabila sama, apabila kamu datang, maka saya muliakan kan? Contoh. Iza mal faqiru fi babil ghina. Jangan. Bisa lebih.
Iza mal fakiru. Iza mal fakiru. Itu sama saja maknanya izal fakiru, bukan iza mal fakir, bukan nafi. Jadi ma jatuh sesudah iza itu zai, bukan nafi. Ya, pegang ini untuk. Jadi yang terkecoh lagi. Yang terkait kaki cuan. Paham ya? Oh, udah 13. Udah 19 ya? 19. Wal jawazim sama ya ta'asyar. Wallahu alam bisawab. Allahumma salli ala salati ala asma'il makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقف عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة